I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Oke, geng. Jadi kita kali ini akan review Askruk langkah 74. Ya. Askruk ini bawaan motor Mega Pro GL. GL sama aja sih, yang ya, as panjang. Di setruk sekitar 12 mili. Jadi sekitar 74 ya. Berarti stroke dari standarnya MP itu di stroke 12 mili jadi langkah 74. Langkah. Kenapa bisa 74? Kenapa? Karena standarnya Mega Pro hanya stroke-nya 50. Stroke standar hanya 50. Dibagi 2 jadi sekitar 25. Oke. Kenapa 12? Karena 25 ditambah 12 hasilnya 37 kali 2 sama dengan 74. Jadi langkahnya 74 ini. Oke. Stroke up 74. Ini itu pakai stang apa itu, Kak? Kalau ini pakai stangnya RXZ. RXZ. Merek NPP. NPP. Nippon piston. Kenapa ya stroke up tinggi itu selalu menggunakan stang 2 tak? Oh iya itu. Karena kalau stang 2 tak itu cenderung big pen pendek, big pennya kecil. Big pennya kecil ya? Ya, jadi lebih aman. Tidak, istilahnya gapyok lah. Enggak gapyok. Ambung-ambungan. Sayang-sayangan. Jadi di stroke up tinggi itu aman ya, Kak? Aman. Sampai langkah 76 pun bisa. Ini bobotnya ditambah apa enggak ini, Kak? Ya kalau dagingnya ini ditambah terus dibalen ulang titik mati tertentu untuk mencari torsi dan power. Oke. Motor agar apa ya, lebih greget lah, torsinya lebih besar. Stroke up tinggi itu pakai piston, biasanya pakai piston besar atau piston standar bisa, Kak? Ya tergantung sih, tergantung yang punya lah. Tergantung. Tapi kalau enak ya piston besar, menyesuaikan stroke-nya. Oke. Kalau terlalu long stroke itu nanti RPM-nya lama naiknya. Ya. Kalau overburn nanti cepet naiknya, torsinya kurang. Powernya oke, tapi torsinya kurang. Kalau overstroke itu torsinya oke, powernya kurang. Untuk sampean sendiri, Kak, ini biasanya kalau stroke up tinggi langkah 74 ini biasanya pakai seker berapa? Pakai piston berapa ukurannya? Ya, sekitar 72 lah, 72, 74, kadang 70. Okay. Ya enggak mesti, tergantung yang minta request-nya mau gimana. Mau larinya bawahnya keras, mau bawahnya lembut, mau biasa-biasa aja. Mau sayang-sayangan juga bisa. Gitu. Oke. Jadi ini pakai stang apa tadi? RXZ. Terus ini pistonnya pakai Vim ukuran 66, soalnya ini kan mau buat Sanmori. Jalan-jalan jauh lah, touring kan enak yang torsi besar, napasnya panjang, RPM-nya lebih lembut. Jadi ini pakai piston 66 ya? 66 saja udah. Udah oke lah, klep standar pun udah mumpuni. Jadi nggak perlu budget banyak lah, nggak perlu terlalu banyak budget ya, kan? Ya udah enak, udah itu buat nyawa, oke, buat semuanya bisa nerima istilahnya, Mas. Iya. Oke, jadi seperti itu, geng, ya. Review stroke up langkah 74. Jadi ini big E-nya dari stroke standar dinaikkan 12 mili menjadi langkah 74. Langkah standarnya 50, geng, ya. Ini stangnya pakai RXZ merek NPP.
Dan ini juga di dia Pak Nol ini. Aslinya mau. Kilo. Dan ini stangnya juga di gerinda ya geng ya, biar enggak natap itu apa rasio, enggak kesunyuk rasio. Ini biasanya kan kalau stroke up tinggi kan ini kan kesunyuk biasanya kan ini kan nabrak itu, nabrak rasio geng ya. Oke, mungkin sekian dulu review dari Askruk langkah 74 bosku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Ikuti terus channel kita selanjutnya.